Yo, masa teman-teman, balik dengan saya si Gato. Di video kali ini bakalan apa namanya membuat tutorial teman-teman ya, tutorial triple clock yang biasanya dipakai sama si Zero. Don't wake my demons in. Semua beatboxer biasanya pakai lakalu, itu triple clock yang aku biasa sebut lakalu sih. Ya bunyinya seperti ini, teman-teman. Jadi ini agak susah, kalian apa namanya harus ya belajar terus gitu. Ini lumayan susah. Oke, langsung saja ke caranya, teman-teman ya. Oke, jadi ada dua efek yang harus kalian itu harus lancar sih ini dua ini. Ya, pertama itu ada babeli clock kayak gini bunyinya. Itu bunyinya, teman-teman. Terus yang kedua itu ada K hot word, K keluar bunyinya seperti ini. Kalau K keluar biasa kan ini, itu lebih dikecilin lagi, teman-teman. Jadi ya sampai enggak kedengeran ya. K di dalam sini lah. Nah, gitu. Oke. Ya dua itu aja yang harus kalian pelajari dulu, harus lancar ini kedua ini. Cara bunyiin babeli clocknya gimana? Oke, cara bunyiin babeli clocknya itu beda sama clock biasanya, teman-teman. Kalau clock biasa itu kan gini, itu bulu clock ya. Babeli clock ini cuma ya lidah kalian itu ke bawah gini, tek gitu ke ini bagian ini kan lidah, ini mulut bagian bawah, cuman gini tok. Gitu. Nah, gitu. Itu sama dibuka rongga ininya, dibuka dikit hulu ya. Kalian mesti tahu lah hulu. Oke, awalnya sih terus cuman sentak aja gitu. Lidahnya cuman nyentak ke ya enggak terlalu nyentak, cuman tek gitu ya. Beda sama yang beda ya. Oke, terus yang kedua itu ada outward K ya, cara bunyiannya kayak outward K biasanya, tapi itu cuman ya agak dikecilin dikit lah powernya itu. Oke, L K L yang ketiga nih, K-nya nggak begitu kenceng ya soalnya. Nah, kalau udah bisa tiga itu, kedua ini masih gue ini langsung aja, teman-teman. L K L. Gitu. Kalian latih terus ya. Pertama aku dapetnya sih nggak terlalu ada powernya, teman-teman. Gitu toh. Pertama kali dapet itu cara mengimprove-nya, cara mancing biar dapet kalian pakai gitu, teman-teman, kayak ya cuman bilang F tapi gitu toh. Langsung lakalu itu buat mancing powernya lakalu. Nah, apa lagi ya? Ya contoh beatnya biasanya aku pakai ini ke transisi ke dropnya, apa ya mau drop upnya itu aku pakai lakalu ini. Terus dropnya bisa pakai lakalu juga. Ya jadi gitu, teman-teman. Agak susah sih. Kalian semangat terus, belajar terus. Dapat kok. Oke, sekian video dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like, comment, dan subscribe channel ini. Oke, dadah.